Par juga. Hai golfers, selamat datang di Golf Headlines. Beragam informasi menarik dan serba-serbi seputar golf ada di sini yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Masih di turnamen Sportel Bali Golf Classic 2024. Di episode sebelumnya kita membahas keseruan hari pertama di New Kuta Bali dan di ujung segmen membahas keseruan welcome reception. Kali ini kita akan membahas turnamen eksekutif yang mempertandingkan best gross overall, best net overall, best net tee off flight, serta keterampilan. Di antaranya longest drive 16, nearest to the line 9, into the pin 6, dan juga eagle challenge. Hari kedua pegolf bermain di Bali National Golf Nusa Dua. Kegiatan masih sama dengan hari sebelumnya, ada registrasi, intimate pada saat sarapan dan terakhir foto bersama. Antusias para pegolf masih sama dengan hari pertama. Hari ini merasakan tantangan baru lagi di lapangan yang berbeda. Langsung kita follow flight yang satu ini. Ada Suarsono, Hanif, Gea Lisman, dan masih satu flight Bas Rizal Koto, atau disebut Basko. Pemukulan bola awal dilakukan Pak Basko. Lanjut Pak Suarsono, Gea Lisman, dan Hanif. Mereka berhasil menaklukkan hole 18, hole yang berjarak 407 yard dengan par 4 dan memiliki keunikan dari hole ini. Ditutupi oleh danau dan bunker di sepanjang sisi kiri fairway dan langsung menghadap depan teras clubhouse. Hari kedua cukup menjanjikan. Saya senang, saya ada dua kali ikut event ini. Jadi setiap lapangan golf itu kan challenge-nya berbeda-beda. Pecah itu berbeda, di sini juga berbeda. Jadi enak dan acaranya juga cukup sangat luar biasa kalau saya lihat. Dan saya selalu mengikuti. Saya skor saya hari ini 80, kemarin 79. Jadi cukup lah. Sebetulnya lapangan golf itu dibilang sulit, yang nggak sulit. Kadang-kadang di tempat yang sulit itu kita bagus ya. Tapi di tempat yang gampang malah kita malah rusak. Tadi saya main di tempat yang gampang, saya malah dapat double par. Di tempat yang sulit-sulit saya ada yang birdie, ada yang par gitu loh. Jadi memang golf itu aneh. Challenge itu berbeda-beda. Kalau kita terlalu hati-hati malah enggak masuk. Saya tuh tadi di par 3 yang sekeliling danau itu malah saya birdie di sana. Nah, jadi beda gitu loh. Tapi yang pasti ini sesuatu yang sangat luar biasa. Event ini juga ya, kalau mudah-mudahan yang ketiga kalinya tahun depan ini juga menambah minat kita pegolop-pegolop seluruh Indonesia nih hadir di sini. Harapan kita kan selama Ketua PGI-nya Mas Yapto sekarang kan dukungan dari beliau kan sangat luar biasa ya dari Ketua PWI. Oh, kita mendukung, kita dorong sekarang kemajuan golop semenjak dipegang Ketua PGI yang baru sangat luar biasa. Junior-junior mantap sekali. Tadi ada tuh beberapa junior yang main, yang datang, bagus.
ada pro-nya. Jadi ini luar biasa. Ya, kenapa? Karena Mas Yapto orangnya hobi golop. Nah, jadi mestinya kalau ketua PG itu yang orang hobi golop gitu baru mantap gitu lah. Makasih ya, setiap tahunan event ini jangan sampai enggak ada. Karena tahun depan kita sama teman-teman akan ikut lagi di sini main. Turnamen tahunan yang bertujuan untuk membentuk wadah silaturahim guna membina kebersamaan semua insan ditutup dengan keceriaan, di mana para pegolf merasakan pengalaman baru dengan dua lapangan, kurs yang berbeda, dan ajang untuk menambah relasi. Di hole 11 ini, permainan dari flight atau grup 17A ini tidak kalah epic dari grup lainnya. Grup ini terdiri dari ibu-ibu keren yang bersemangat untuk meraih trofi. Darmianti, Diana Suwandi, Ice Grus, dan masih satu flight, Loni. Mereka menyebut permainan ini hanya untuk menghibur dirinya. Kalaupun bisa menyelesaikan dari hole 1 sampai 18, itu bonus. Lantas bagaimana permainan para pegolf pada hari kedua? Lalu seperti apa penampilan para peserta lainnya yang turut meramaikan Sportel Bali Golf Classic 2024 ini? Tetap saksikan Golf Headlines.